Sampaikan arahan Kapolri, Kapolres Simalungun kunjungi 6 polsek sekaligus. MSTP melaporkan, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Dalam rangka memastikan arahan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, dengan penekanan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Dr. Andes RZ Pancaputra SMSI, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH, melakukan kunjungan kerja di 6 polsek jajaran Polres Simalungun sekaligus. Dimulai dari Polsek Serbalawan, Polsek Raya Kahean, Polsek Silo Kahean, Polsek Dolok Silo, Polsek Saribu Dolok dan Polsek Purba, Sabtu kemarin tanggal 22 Oktober tahun 2022 selesai sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kunjungan kerja dalam rangka pengarahan Kapolres Simalungun kepada personel Polsek sejajaran juga dilaksanakan dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat yang dilaksanakan secara langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSI KMH dalam arahannya menyampaikan bahwa kehadirannya bersama para PJU guna untuk melihat serta menyampaikan secara langsung apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri dan menjadi penekanan Bapak Kapolda Sumut, ujar Kapolres Simalungun. AKBP Ronald berkata bahwa Presiden Joko Widodo meminta anggota Polri punya sense of crisis dalam menghadapi situasi sulit. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi untuk seluruh para pejabat tinggi Polri beserta Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia di Istana Negara, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Arahan beliau jelas dan tegas bahwa kita harus solid bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita, yakni pelindung, pengayom masyarakat responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, ucap AKBP Ronald. Dan kita memiliki sense of crisis dalam situasi sulit sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum seperti yang diharapkan masyarakat, lanjutnya. Kapolres pun menegaskan bahwa Polri setuju dengan penekanan Presiden Jokowi soal sejumlah hal yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, seperti apa yang telah ditegaskan oleh Bapak Kapolri dan menjadi penekanan Bapak Kapolda Sumatera Utara. Antara lain, terkait gaya hidup, pelanggaran disiplin, narkoba dan judi online. Tentunya ini jadi arahan Bapak Presiden dan harua ditindaklanjuti untuk langkah tegas termasuk tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba dan pemberantasan yang tentu sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat, AKBP Ronald. Kita tentunya akan melaksanakan arahan dan perintah beliau untuk mengawal pemerintah daerah yaitu Kabupaten Simalungun dalam situasi global yang saat ini sangat sulit, tambahnya. Kalau kita tidak bisa berprestasi, paling tidak laksanakan apa yang menjadi tanggung jawab seorang petugas Polri, jangan malah menjadi perusak institusi yang berakibat menjadi berkurangnya marwah Polri, karena rekan-rekan sekalian merupakan publik figur, untuk itu apa yang menjadi perbuatan rekan-rekan menjadi perhatian masyarakat luas, maka jaga sikap serta perbuatan kita masing-masing, agar institusi yang sama amat kita cintai ini, tetap dipercaya oleh masyarakat, tandas AKBP Ronald. Tampak hadir mendampingi Kapolres Simalungun AKBP Ronald Freddy C. Sipayung SHSI KMH. PLH Kabak Ops Kompol Gerinda Manik SH, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendrik Fernandes Aritonang SI KMH, Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Adi Haryono SH, Kasat Samapta Polres Simalungun AKP P. Butar Butar SH, Kasat Binmas Polres Simalungun AKP Hengki B. Siahaan SH, Kasat Intelkam Polres Simalungun Ibtu Teguh Raya Putra Sianturi, PLH Kasipropam Ibtu B. Tobing, KBO Reskrim Ibtu L. Sirait, personel Polsek Serbalawan Polres Simalungun. Sap Muhardi mengabarkan, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, jam 9 waktu Indonesia Barat.